Alah, macam mana boleh lupa? Confirm nak bising. Bakery! Ma! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mestilah Bakery ingat. Birthday Mak, saja je Luis lambat. Yelah tu, kamu ingat birthday Mak. Bukan kamu ni orang jenis pelupa ke? Baik hati kamu tinggalkan Mak sorang-sorang kat kampung ni. Dalam gelap. Fikri faham, Mak. Sejak Abah dah tak ada, dunia Mak gelap gelita. Tak apa, nanti Lusa Fikri datang, dunia Mak akan terang benderang. Tak. Mak betul-betul dalam gelap ni. Lampu dapur ni, ha, tu bangga. Kalau ada Abah kamu, semua dia buat. Tak apa, Mak. Nanti Fikri datang, Fikri buatkan, eh. Mak jangan buat tau, nanti jadi apa-apa, Kang. Takut, Fikri. Minta putih jaga Mak, eh. Ya, kan putih dengan kamu. Ih, kamu ni nyanyok kalahkan orang tua. Macam mana tak boleh lupa. Tak apa Mak, nanti Fikri call balik Mak. Fikri nak buka puasa. Mak buka puasa dulu eh. Assalamualaikum Mak. Kenapalah selalu lupa. Mak putih. Semua mentol ni aku lupa baik kau dulu. Kan? Betul kan? Miau. Okay. Wow. Okay. Then done. Dah. Kau nak makan? Apa? Kau nak makan nasi goreng juga ke? Kau memang Mak masak je kau nak makan. Ini mak aku, Maimun. 6 bulan yang lepas, Abah pergi meninggalkan kami. Masa Abah ada dulu, semuanya serba sempurna. Mak selalu kata, Abah adalah hero mak. Abah adalah hero kami. Dulu mak selalu happy, selalu senyum, selalu gurau senda, ketawa. Abah dan Mak macam isi dengan kuku. Semua benda dekat rumah ni, Abah yang buat. Abah memang handal jaga rumah kami. Tapi sekarang ni, selalu je ada benda yang tak kena. Mak. Ni, Fikir beli lemang, Mak. Fikir beli tempat yang Abah selalu beli tu. Ingat tak? Elok lagi ni, Mak. Macam tak masak je lemang ni. Tak masak, Mak. Dahlah, Mak masuk ke dapur. Mentol Mak ada bawa tak? Mentol, Mak. Alah. Lupa. Free shipping. Alah, salah saiz pula. Abah kamu tak pernah silap tau kalau beli barang-barang macam ni. Itulah, tak nak belajar daripada Abah. Macam mana anak lelaki tak kerti buat apa-apa? Abah tak risaulah, Mak. Kamu tu memang tak kisahlah pasal barang-barang dalam rumah ni. Mu, lampu dapur Mak tuak. Lama tu bakar. Biar je. Mak, kan Fikri ajak Mak balik KL. Duduk dengan Fikri. Mak yang tak nak. Sebab tu Mak dah cakap Fikri tak kisah pula. Bukannya apa, Mak. Dekat KL tu Fikri bekerja. Habis tu, kau nak Mak tinggalkan rumah ni lah. Bagi Fikri yang buat, Mak.
Nanti terkena kan sakit pula. Meh. Ayah, mak ni dah tua. Sakit tu biasa. Lama-lama nanti mati juga. Sebab mak dah tua lah, mak kena bagi Fikri jaga mak. Lah, tak apa. Kau bukan reti pun. Ah, ha, kau kan dah kerja. Kau macam abah kau. Dahlah tu, mak. Abah dah tak ada, mak. Abah dah tak ada tau. Fikri yang tinggal, mak. Mak boleh tak, mak? Bagi Fikri yang jaga mak. Apa aku dah buat yang putih? Mana ni, Abah? Mak merajuk lagi lah. Fikri kan anak Abah. Mesti kena tahu macam mana nak buat Mak happy. Mak Fikri tu suka kalau orang jadi hero untuk dia. Hero? Macam apa? Saya nak buat penukaran. Okey, boleh saya dapatkan resi, ya? Ini email daripada Mr. DIY untuk penukaran barang saya. Okey, boleh. Tunggu sekejap, ya. Okey, terima kasih. Sama. Okey, yang ni je. Sekali dengan metode tadi. Yes! Fikri minta maaf, Mak. Selalu buat Mak sikit hati. Pandai anak Mak buat Mak happy macam Abah dia. Boom!